Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini spesial dan ini kedatangan uh, beliau yang kedua nih. Masyaallah. Uh, Telvano Karis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh, kita ini udah atur-atur waktu sebenarnya. Iya. <laughs> Untuk ngobrol sama Pano, sama istri beliau juga akhirnya muncul juga Nggak. Namira. Nggak muncul. Itu yang Namira. Kedatangan ketiga berarti ini ya? Apa? Kedatangan ketiga berarti ya? Kedua. Dua. Ketiga. Ketiga. Oh, <laughs> <bisa> <laughs> kan yang kedua enggak ini. Kita enggak ketemu Gano gitu. Oh, enggak. Oh, itu belum belum datang. Oh, oh belum datang. datang. Oh, oh, Jadi, ya gitu. belum sampai, ya, belum ya. sampai. Kita ada miskom biasa Indra memang tuh. <laughs> <laughs> Aduh. Delvano Karis dan Namira Mamora, wah ini Delvano Karis, uh, kalau teman-teman mungkin udah pada tahu ya, apalagi yang usia, -usia yang Vano kali ya. <laughs> Merupakan Youtuber yang dikenal lewat akun Kif Live, Kif Live. Kif Live. oh Kif Live, Aneh -aneh bacanya Kif Live ya, uh, yeah. Kif Live TV. Yeah. Terus uh, Namira Mamora, uh, dipanggil juga gitu ya? Hah? Dipanggil sama anaknya mamo, mamo bukan mama? Iya. Yeah. <laughs> eh bagus ya? Bagus loh. Mamo kayak gitu kan? Mama. Nih, enggak mama, <laughs> mama. dipanggilnya mama kalau sama anak. Berarti namanya marah ya? <laughs> <Maar> marah. <laughs> Tapi suka mora-mora gak sih? Apa sih? Marah -mar. jauh-jauh. Marah, marah-marah. <hisa> -mar 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 -mar. <hisa> Merupakan seorang selebgram, oh kamu selebgram ya? Enggak juga sih, biasa aja. Enggak <laughs> beneran sebelum <laughs> sebelum Vano Iya, suka foto OOTD, hijaber-hijaber gitu. Oh, make up make up gitu iya, 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 iya. di Instagram. Oh, udah, udah memang udah lama. Udah. Udah dari hmm. eh, SMP kelas 3. Yo, oh. Tapi enggak yeah. enggak <laughs> udah udah paham ya dia kan yeah. uang <laughs> <Cuan> gimana nih <laughs> Tapi waktu itu enggak ngerti kalau misalnya bisa dapat uang. Oh, oke okay. dulu belum tahu. Hanya kalau uh, kayak senang, -senang, senang aja heeh kan ya? di oh, Sosmed okay. gitu. Ya, nikah sama Vano itu 13 November 2021. Hari ah, 13 November kemarin tanya kan kapan nikah. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> Tapi hati-hati loh jangan sampai lupa-lupa ya. Ini karena itu suatu yang sakral buat perempuan. Oh iya, yeah, iya. Yeah. Enggak boleh, enggak <laughs> boleh lupa. Barusan ingat karena baca. <laughs> nah, yang menariknya juga uh, prosesnya juga ta'ruf, Itu yeah. pertama, terus yang kedua, mm -hmm. Namira umurnya masih belas tahun ketika nikah. Yeah. Okay. Waktu itu fana umur dua tujuh dua tujuh dua tujuh, tujuh. Dua, tujuh. dua tujuh oh iya iya oke ya berarti beda 8 delapan tahun delapan tahun delapan eh kok delapan tahun delapan tahun 9 eh eh delapan <laughs> 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 ya delapan 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 perlu buka kalkulator Siren dua saya 28 delapan <laughs> Ya bener dong, tujuh tahun. 7 tahun. Dua <laughs> nah, ya, delapan tahun, <laughs> <laughs> okay. 20, 8 tahun, deh, 9 tahun dong. Bener. Jadi <laughs> <laughs> <Bener. laughs> ya, nah, nanti ya, aja Nah, Mira sering. Itu jangan dibaca ya. <laughs> boleh. <Bisa>, ya? <laughs> <No problem. laughs> Kalau misalnya nggak diridoi sama narasumber kita. Malu. <laughs> Oke, okay. ini uh, menarik nih. Pertama kita mungkin bahas uh, proses dari uh, pernikahannya nanti kita bahas mm -hmm. ya. Yeah. Cuman pertama poin pertamanya.

Bukan. benar ya bukan benar. seorang muslim yeah. dan waktu itu uh, masuk agama Islamnya atau mualafnya itu di umur berapa Wano? umur 25 tahun umur 25 tahun ya yeah, seperti nabi menikah yes. Masya Allah ada <tun> 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 <mulis> Oke okay, 25 karena masuk Islam Alhamdulillah berarti Alhamdulillah. kan udah dari 25 sampai 2, sekarang 27 kan? 2, enggak dong. Eh sekarang 2 berapa? Sekarang, eh kalau 27 sih, udah di nikahnya. 29. 29, 29, 29 ya. Berarti udah 4 tahun. Ya. Cuman yang Masya Allah ya ya, kita hmm. agak kaget dan kagum juga. Ternyata Vano hmm. 25 sampai 29, <tuh> itu kan beda 4 tahun berarti. Hmm. Selama 4 tahun <tuh> bisa benar-benar menyerap ilmu, uh, bukan hanya ilmu ya, siroh gitu ya. Terus pengetahuan tentang agama, bahkan. <laughs> perbandingan mazhab. <laughs> <gulau> ini gak nah, sih, waktu kita ngobrol di belakang layar, Heeh. Mm -mm. kok sih Fano tau gini sih gitu kan? Jadi sebenarnya kalau ngitungnya bukan dari empat tahun dia apa login malah, uh. tapi sebelumnya kan dia sudah sudah mempelajari cuma beda niat. Ah enggak, maksudnya makanya aja mm. dia sebenarnya ini kan mau nanya Andra. Oh iya iya. Iya, iya maaf, maaf, maaf. Ya, ya. maksudnya biar kita panju nanti ceritain gitu loh. Iya, gitu. nanti taruh nikah <laughs> tuh. <laughs> Aduh, maaf, maaf. Aduh, gak apa-apa. Jadi kita kaget dan kagum hmm. dan ternyata memang Vano ini dulu backgroundnya itu katanya membenci Islam. Ya. Hmm. Boleh gak diceritain dulu Vano? Soal yang awal kenapa benci, akhirnya mempelajari hmm. terus gimana, gimana Vano? Ya, tadinya tuh gak benci Islam karena keluarga besar tuh Islam. Oh gitu? Ya, gitu. keluarga besar. Dari kecil itu kita lebaran juga. Oke. Okay, ya, yeah. jadi yang yang satu-satunya yang non-muslim itu keluarga kita aja. Oh Apa, Mama dan gitu. semua anaknya. Uh, gitu. uh, uh, satu-satunya yang, yang non-muslim? non-muslim. Uh. Uh. Tapi di keluarga mama mm -hmm. itu 9 anaknya yang mm -hmm. itu Islam semua. Kecuali okay. anak pertamanya ini anak pertama dan mama gitu. Terus papa juga kayak gitu, hmm. jadi sudah tidak asing lah dengan Islam gitu, hmm. dengan budayanya. Hmm. Jadi dari kecil ikut lebaran, ikut yeah. idul adha, lain-lain, hmm. ikut hmm. takbiran, malam takbiran ikut. Gitu. <laughs> Cuman balik lagi, semakin besar, semakin melihat apa ya, dulu tuh kayak ya namanya mahasiswa, namanya anak SMA yang suka yeah. mikir gitu, yeah. terus masih pengen sok kritis. <laughs> hmm. Hmm. Terus akhirnya mengkritisi lah agama Islam gitu hmm. Tapi bukan lewat Islamnya Tapi lewat orang-orang muslim hmm -mm. saat itu Kenapa nah, mengkritisi? Maksudnya ada tujuan Mereka ngeklaim bahwa mereka itu agama paling indah Mereka ngeklaim mereka oh. agama paling rahmatan lil alamin oh, Mereka ngeklaim mereka ini agama yang paling sempurna hmm. Terus kayak di otak gak terima oh. Gitu Nggak bisa yang paling indah yang paling sempurna agamaku bukan agama kalian oh. Itu pertama oh, datang okay. dari situ dulu yeah, kan yeah, yeah. Terus hmm, melihat SMA SMA masa hmm. SMA nggak bisa dong paling indah tetap agama aku bukan agama kalian hmm. kenapa kalian klaim menang menang kalian mayoritas di Indonesia kayak gitu terus ya, terus melihat ya lingkungan itu kan teman-teman banyak yang muslim ya cuman nggak ada yang sholat aja jarang ngeliat orang sholat tuh jarang banget ada azan sholat tuh kayak seribu satu lah jadi dari seribu orang cuma satu orang yang sholat gitu terus ngelihat kayak gitu-gitu fenomena yang ada akhirnya kayak semakin Bohong Islam, bohong ah gitu. Tapi belajarnya dari orang-orang hmm. Muslim, bukan dari Islamnya gitu. Jadi kayak, nggak nggak Islam nggak bagus nih?" Terus akhirnya dari situ, awal kebencian, awal menolak tuh seperti dari situ, dari klaimnya Islam yang <kuh> dari bilangnya klaimnya, agama yang hmm. bagus tapi di mata melihat yang tidak bagusnya, hmm. akhirnya kebenciannya lewat situ. Akhirnya sering banget ketemu orang Islam, akhirnya serang tuh, ngajak debat, langsung Ada debat, bahkan hmm. bukan debat debat lagi dulu bukan jadi, debat sehat berarti bukan ya debat sehat uh. akhirnya kayak udah ada kebencian itu atau kalau ketemu langsung debat ketemu langsung oh jadi face to face iya. gitu ya nah, ja janjian atau memang ketemuan lihat orang pakai peci langsung enggak ada sangat random sekali kelakuan <tik> nah, kayak gitu Nggak, <tik> bahkan dulu tuh kalau ada orang mualaf tuh kayak ngapain mualaf ih ih <tik> benci banget dong ngapain mualaf orang kita sudah ada di agama yang tepat gitu kan Terus kayak setiap ada orang mualaf diajak ketemu, kamu ngapain mualaf terus berusaha untuk oh, gitu berusaha dong, ini ya, lagi. balikin gitu. lagi, gitu. Oh. <laughs> terus <laughs> akhirnya <laughs> uh, banyak loh banyak orang Muslim yang diajak ketemu juga, saking bencinya tuh, kalau ketemu bukan lagi hmm. agamanya yang dihina tapi nabinya dihina Tuhannya hanya dihina, hmm. nauji ya allah, nabi nah, hmm. nabinya yang dihina, Nabi hmm. Muhammad kesayangan saya sekarang ini, dulu Masya saya allah. dulu saya hina, di, udahlah kayak. Ya nggak bisa saya contohkan ya, ya, ya Terlalu pedih ya. kata-katanya ya. Pokoknya kata-kata yang se pedih itu saya keluarkan ya. buat Nabi besar kita gitu Dihina terus Tuhan Allah bahkan Allah saya hina gitu hmm. Gitu karena Karena ya tadi saya tuh orangnya uh, Soleh banget di agama saya yang sebelumnya oh, gitu. okay. <laughs> Tapi gini gitu. Kalau maksudnya gini Kalau soleh di agama yang sebelumnya Banyak juga Uh, maksudnya, yang non-Muslim soleh juga, di agamanya, tapi dia juga biasa cinta aja damai Enggak, ya, enggak hmm. menyerang. Malam yeah. uh, maksudnya mengarahkan, "Ayo, udah yeah. maksudnya ya, ikutin sesuai dengan ini kita." Bahasanya, uh, ya, aman-aman aja, damai. Kenapa? Uh, karena klaim itu sajakah? Apakah ada faktor-faktor lain?" Saya cita damai. Nah, uh. cuman di hati tidak damai, akhirnya. Oke okay. damai tidak cinta anda ya? <laughs> iya <laughs> anda cinta Saya cinta damai, saya uh. gak mau berantem uh. Cuman di hati ini yang nggak bisa damai uh. Kayak kalau sama orang Islam bukan berarti langsung pukul Enggak uh. Tetap aja kita toleransi Bahkan uh. saya ngingetin sholat tuh azan, tetap. Oh Cuman tetap benci banget sama ajarannya Karena di, di otak tuh kayak ini ajaran sesat ini Islam tuh sesat, salah Hmm uh. Kayak gitu, jadi kayak kalau ketemu uh, Lihat orang Islam tuh kayak lihat kotoran kayak ih Oke, kok bisa oke, sih iya. gitu kok bisa islam bisa sih gitu, ya. gitu. kayak <laughs> ya, orang kok bisa islam sih gitu loh <laughs> tapi ya sebagai manusia ya sebagai manusia kita oh. kita hargai tapi sebagai kepercayaan <coughs> jadi hablumin nasnya oke <coughs> oke <Okay>, hablumin nasnya <coughs> oke okay, ah. tapi hmm. belum minallahnya kayak ini orang bisa islam sih kotor banget gitu loh <coughs> gitu, <coughs> gitu 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 tuh gitu ya yes, <coughs> gitu. <coughs> jadi kalau ketemu orang islam tuh kayak penasaran apa yang ada di otak mereka ini tuh kenapa ya orang ini Islam ya? Padahal nabinya ah. salah, agamanya salah, tuhannya salah kok orang ini masih percaya Islam ya? Gitu loh. Nah, dulu dapat referensi bahwa ini nabinya salah, tuhan salah itu apa bacaan yang lihat siapa? Baca itulah, apa? Itulah bacaan yang tidak bersumber ya. Nah, Jadi apa-apa sebutin aja Salman Rusdi. Nah, internet biasa internet. Internet itu ada debat-debat terbuka oh, terus Anda gitu. tentang misalkan di oh, dulu tuh gini loh. Kita ini di Indonesia tuh ada perang dingin antara agama Hmm. Perang Dingin itu kalau kita buka di internet tuh ramai banget dan banyak banget hmm. perang dingin yang benar-benar bukan bukan nyata ya. Jadi mereka tuh saling debat, saling melontarkan, saling menghina kayak hmm. gitu tuh banyak. Nah hmm. akhirnya baca-baca kayak gitu tuh dulu awal kayak oh ternyata tuh nabinya seperti ini, oh ternyata hmm. nabinya seperti ini, oh ternyata di dalam hadisnya mereka seperti ini gitu. Hmm. Hmm. Cuman cuman apa? Cuman cover, cuman belajar dari permukaan aja, bukan hmm. berarti buka Quran beneran tuh enggak dulu oh, kayak gitu. Iya benar-benar. Jadi ya uh, apa namanya uh, ya ketika kita lihat ya bahasanya kalau ada orang debat di di dunia maya ya hmm. itu hmm. terus jadi rujukan sayang juga ya karena bagaimanapun juga kayak bahasanya itu kan mereka juga debat mungkin pakai emosi kan, yeah. sehingga yeah. mungkin ada beberapa persepsi dan asumsi yang dimana itu tidak berlan tidak ada landasannya. Betul, ya? betul. Nah, berdalil, kan? uh, uh, tidak berdalil kan? tidak ada. Kalau kita bilang nggak ada dalilnya lah gitu hmm. ya. Nah, cuman di satu sisi Fanum menangkap itu bulat-bulat ya. Iya, iya. Misalkan ya. ah Nabi Muhammad aja kayak gini. Oh, kayak gini ya. Gitu loh. Uh, uh, langsung Jadi kayak gitu, itu. langsung ngecek, gitu. Ke sumber langsung ngecek, gitu. Hanya berdasarkan, saat oh, si, saat uh, ngecek pun, saat ngecek pun benar misal. Uh, tuduhan oh, Nabi Muhammad poligami. Uh, uh. Kan di otak kayak ih poligami gitu. Uh, uh. <laughs> oh, Nabi Muhammad seperti ini. Ih Ih, uh, uh. kenyataan dan fakta ini memang seperti itu. Tapi kan apa ya, uh, 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 apa ya doktrin-doktrin dari kecil tidak seperti itu. Makanya kalau melihat seperti itu kayak, ih Ane. kotor hmm. banget, aneh, masa hmm. nabi kayak gitu, gitu. Hmm. Karena belum belajar waktu okay. itu. Sebelum pertanyaan selanjutnya, pengen nanya ini lagi soal ini. Hmm. Nah, ketika tahu, uh, ketika masuk Islam, hmm. apa pendapat soal poligami? Maksudnya ini bukan 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 Gak, gak, enggak, enggak, enggak. Gak, gak, bukan aku ini bukan bilang <laughs> untuk ini gak, cuman iya. kan tadi kok Nabi Muhammad poligami sih gitu hmm. kan kan aneh banget nih hmm. nabi loh ini hmm. gitu kan Nah terus setelah masuk Islam kenapa bisa menerima semua aslinya waktu menerima belum masuk Islam tapi sudah menerima poligami karena kalau belajar semua nabi-nabi hmm. bukan semua banyak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu berpo berpoligami. Bahkan, ada yang istri seratus, mm -hmm. menurut riwayat, ada yang seribu, mm -hmm. dan mereka banyak istri, Nabi Ibrahim. Mm -hmm. e nabi Abraham mm -hmm. saat itu, Nabi Abraham sekarang, Nabi Ibrahim, mm -hmm. bapak para nabi mm -hmm. yang akan mempunyai keturunan sebanyak bintang, mm -hmm. berpoligami. Mm -hmm. Terus kenapa menyalahkan cuma nabi yang terakhir? Kenapa nabi-nabi kemarin nggak dihina juga? Nabi-nabi sebelumnya kenapa tidak dihina? Itu logika dasarnya. Oh, okay. Kalau mau menghina fair dong, adil dong. Hina yeah. semua nabi yang berpoligami, jangan cuma nabi terakhir. Hmm. Yang kalian oh. anggap nabi palsu misalkan. Hmm. Kenapa cuma di, ini yang dihina berpoligami? Yang lain kenapa tidak kalian hina? Bahkan di semua kitab agama samawi ada yeah. nabi mana yang berpoligami <laughs> itu ada semua. Bagus, kalau masuk ke situ ya. Iyi, iyi, ha, ha. Nah, jadi bahasanya memang harus diomongin ke situ, jangan nah, ke ini dulu iyi, ya. Iya, dan iyi. kenapa mereka berpoligami? Mereka nabi, mereka berpoligami. Berarti nabi itu, apapun yang dilakukan, pasti karena wahyu dari Allah, hmm. dari Nabi Ibrahim, sampai Nabi yeah. Muhammad SAW. Sama -sama. Berarti kalau mereka nabi Ibrahim dan turunannya itu berpoligami karena <tuh> Allah, <tuh> karena Allah yang perintah, berarti yeah. Nabi Muhammad, karena Allah yang perintah, yeah. hmm. karena mereka ini nabi. Nafsunya terkendali, bukan kayak kita. Saat nafsunya terkendali, semua yang dilakukan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan nafsu. Oh, Jadi iya. sebelum belajar Islam udah tahu itu kayak oh iya juga gitu. Hmm. Akhirnya perlu Islam. Masya Allah. Hmm. Ya. <laughs> iya benar-benar. Iya, Jadi dapat insight baru. Ya? <laughs> iya. Baiklah <Mali> juga. <laughs> <laughs> nah, uh, oke. Okay. Uh, setelah oke. Okay, ini berarti perta Berarti ini jawaban dari kenapa Fano jadi begitu tahu banyak tentang dunia Islam yes. sebelum masuk Islam? Gara-gara yes. ini juga? gara Cari tahu, pengen debat sama orang gitu? Aslinya terbesarnya karena dulu waktu hmm. saya uh, Kristen, waktu saya Kristen, ah, ah. saya punya bisnis umroh. Oh, gitu. <laughs> oh, yeah. Ya, tapi itu perantara hidayah terbesar. Oh. Gitu. Ya kenapa mau bisnis umroh? Ya. Peluang <laughs> melihat orang Indonesia mayoritasnya Islam uh -huh. dan mayoritas Islam adalah umroh. Kenapa uh -huh. tidak bikin? Pernah nggak jamaahnya ih masuk Islam lagi? Aku umroh, umroh lagi? Oh enggak dari dulu uh -huh. KTP-nya Islam. Jadi saya ngaku Islam. Bukan maksudnya kan? Oh gitu. Maksudnya gini loh. Maksudnya Fano kan waktu sebelum masuk Islam kan benci gitu ya, kan? Ya, ya, ya Jamaahnya Fano. Hmm. Pernah nggak Fano juga? Ngapain sih umroh? Oh iya, oh iya, banget. Bahkan, bahkan nih, nah, untuk sore-sore, stop, stop, Ini kalau ada jam yang nonton, maaf ya itu masa lalu saya. Eh uh, oh, masih jalan sekarang? Oh, enggak, udah enggak. <tuk> oh iya. Terus selanjutnya? Bahkan dulu kalau udah nih berangkatin umroh di bandara, ya Bu, semoga uh, ibadahnya makbur ya di Baitullah bla 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 Udah, dia terbang terus di mobilin. Bodoh ngapain kok Batu Ka'bah gini-gini. Jadi di mobil ngomel-ngomel sendiri, ngapain sih mereka ini bodoh-bodoh ngeluarin duit sebanyak itu buat ke sana. Wah, cuman gini-gini gitu. Habis nganterin di bandara di mobil kayak gitu. Jadi kayak kalau mengingat sikap dan perilaku zaman dulu tuh kayak Aduh, ya Astagfirullah Allah. ya Allah kenapa saya dulu seperti itu gitu kayak gimana Dra? drastis banget ya radikal ya dulu Itulah. nah uh. karena umroh itu akhirnya jadi tau banyak oh tau kalau waktu di umroh itu, itu jadi tau, tau banyak lucunya lucunya uh, benci ajarannya tapi senang cuannya gitu senang cuannya iya ya, peluang cuannya dicari bener-bener contoh-contoh orang munafik you know, gitu. ya namun dulu lah astagfirullah jadi belajar um, belajar umroh lagi. Belajar banyak tentang Islam malah di waktu bisnis umroh. Iya, saya tuh apal banget pakai baju ihram kayak gimana urutannya gimana, nanti kalau sa'i kayak gimana, ntar kalau tawaf kayak gimana, ambil mikotnya di mana kalau dari Madinah orang Mekah, kalau mikot di mana orang hmm. Um, dari Madinah, maukah gitu. kalau dari si Jeddah kemana? Kalau dari Yaman kemana? Ambil mikotnya. <laughs> ya, ya. Itu tuh uh, udah udah di luar kepala. Oh, uh, Kaabah ini dibangun ditinggikan sama siapa? udah oh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sebelum Nabi Ibrahim. Apakah ada yang Kaabah sudah ada? Oh, ternyata ada. Gini, gini itu tuh belajarnya dari 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 oh, Umroh. Bahkan dulu kalau mana sih saya yang ngisi. Dulu dulu, Allah. Dulu jenggotan gini, jenggotan. <laughs> <laughs> tapi tapi Kristen jenggotan gini terus. <laughs> <laughs> o <laughs> Masih ada nggak fotonya? Ya? Masih ada nggak foto jaman ya? jaman ada ya teman mana? janganlah masih <laughs> mana sih saya ngisi kayak assalamualaikum uh -uh. Bismillahirrahmanirrahim, gini-gini gini Tolong gini, tampilkan gini, gini, nanti ya. <laughs> bapak ibu uh, untuk ketba itu loh tapi tapi di situ saya benar-benar tulus untuk membantu mereka beribadah ya bukan niatnya kan saya nggak nipu hmm. Saya hmm. Ya, mereka mereka nipu. tetap <laughs> mereka tetap berangkat ya. mereka tetap pulang ya. dan mereka tetap beribadah dengan khusyuk tetap, tetap ya. Kita, ya. kita tetap fasilitas ya fasilitas secara bisnisnya harus profesional, ya, profesional. Tapi, tapi secara hati dan rumah niat, rumah. <laughs> iya. niat dan hatinya yang salah. Tapi uh, uh, gue pernah denger, Ndra. jadi kalau misal dulunya ya bahasanya nggak baik gitu ya, terus akhirnya berhijrah bertobat hmm. gitu Indra, ya, semua yang dulu dilakuin baik itu akhirnya menjadikan pahala buat yang sudah tobat ini, itu bener Ndra? Iya, pernah, itu kayak balik lagi dari nol gitu ya dari nol tapi pahala-pahala yang dulu yang pernah dilakuin waktu sebelum masuk Islam itu jadi dapat pahala. Dosanya dihapus tapi kebaikan yang dulu enggak gitu. Tetap. Itu yang saya bingungin waktu itu. Kan orang-orang bilang, "Oh, mualaf dosanya dihapus nih, selamat ya alhamdulillah." Oke, dosa dihapus. Tapi kan saya dulu berbuat baik, tapi waktu berbuat baik saya belum belum percaya sama syariat Islam, saya belum mengaku bahwa Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu rasul. Berarti kan Percuma saya melakukan kebaikan di zaman dulu. Iya. Berarti apakah kebakar dan hangus semua nih amalnya saya atau enggak? Nah, akhirnya waktu itu tanya sama guru kayak enggak kok. Allah Allah itu adil dan gini-gini kayak oh enak iya. banget dosa dihilangin tapi pahalanya enggak gitu. Iya. Masyaallah. Masyaallah alhamdulillah. Allah, ya. Terus kalau pendapat uh, keluarga gimana, Vano? Ketika Vano, <coughs> maksudnya mungkin enggak tahu ya. keluarga udah tahu enggak sih kalau Vano, mungkin kan Vano mungkin cerita juga sama keluarga hmm. kan kayak wah, kenapa sih orang kayak gini banget sih segala macam <coughs> gitu-gitu. Nah, keluarga melihat Vano mau masuk Islam apa pendapat kaget nangis Paula Oh malah nangis banget tapi Karena dulu sejarahnya keluarga tahu Vano tuh memang benci keluarga Islam nah, makanya mereka tahu. kaget oh, banget gitu. kayak sering ya misalkan aku cerita ke Namira juga nah. kayak dulu tuh kalau di depan mama, aku tuh orang yang bersumpah sampai kapanpun aku tidak akan pernah memeluk Islam. Kalau aku memeluk Islam, jangan panggil aku fano dan aku tidak akan ada di dunia ini. Karena selama aku ada di dunia ini, tidak pernah aku akan memeluk agama yang namanya Islam. Itu bukan agama, itu agama palsu. Nabinya nabi palsu dan lain-lain. Di depan Mamah, di depan Eyang, itu bersaksi seperti itu. Sampai, -sampai, sampai, -sampai gitu ya? segitunya. Bahkan bersaksi di depan manusia, tidak akan pernah saya memeluk agama Islam. Ya Allah. kok kok penting ya? Tapi ah, namanya iya. <laughs> karena bersumpah ya, iya, bersumpah, iya. Bersumpah. Iya. terus gitu. akhirnya waktu kamu Vano uh, masuk, gimana respon Mama? Kaget, kaget itu karena Vano hmm. ini orang yang keras banget sama agama Islam, hmm. yang sangat membela agamanya dulu. Ngobrol nggak? Maksudnya akhirnya kalian ngobrol Ngobrol, gak? ngobrol. Terus hmm. pertama hmm. ngobrolnya ke Mama, Mah, Vano hmm. uh, hatinya akhir-akhir ini nggak tenang nih rasanya ketakutan rasanya gini-gini kenapa kamu kamu seorang nggak pernah ke gereja gini-gini gini-gini bukan itu bukan itu apa terus ngomong tuh, mama lagi masak fan mau, mau masuk Islam ya nangis mama di situ nangis Kalo nangis gitu. ya nangis banget nangis banget terus kayak ya mau berbuat apa kan kayak aduh kayak ngerasa bukan rasa bersalah tapi ngerasa sedih karena mama nangis gitu ya. akhirnya uh, Maaf ya mah, ini gini, mama tetap nangis. Itu mama nangis berbulan-bulan, benar-benar berbulan-bulan. Tapi alhamdulillah, mamah ini orang tua yang sangat bijaksana. Walaupun mama nangis, walaupun mama sedih puasa pertama Ramadan pertama yang bikin sahur tetap mama, mama Masya bikin buka Allah. puasa, mama ya, ibu, ya. namanya <laughs> iya Ramadan mama yuk bikin opor, bikin ini buat sampai, buat, sekarang. Buat, sampai sekarang sampai sekarang ini ya. hmm. kalau ya. lebaran nih ku apa? Sumpah bikin, opor. bikin opor gitu bikin opor. Sumpah yang, man, kalo kita. buka puasa kita kadang di rumah mama, mama masak gitu. Heeh, hmm. sampai Masya sekarang. Rumah. Ya nama ibu ya kalau hmm. anak iya. ya. <laughs> iya, <laughs> iya, iya. Mau gimana pun juga. Iya. Terus uh, oke, okay, um, ada, ada dari lo Andra? Ini, biasa nih, ini, uh, ini kalau tanya-tanya yang ini. <laughs> waktu ini sih, waktu mu'alaf itu yang memutuskan yakin bahwa ternyata ini adalah agama yang benar gitu. Itu dari dari mana gitu? Apakah baca juga hmm. gitu? Atau ya, atau berawal dari apa? Kegelisahan tadi gitu atau apa gitu? Kejadian apa? Nah aslinya waktu mau mu'alaf waktu 2019 itu November. Hmm. Itu tuh bukan karena tahu Islam benar, tahu Islam benar itu udah tahun 2017 atau 18 setahun hmm, atau dua tahun yang ya. lalu. Jadi udah yakin bahwa Islam agama yang hak, bener-bener hmm. Islam. Dulu saya ekstrim bahwa satu-satunya agama di dunia ya cuman Islam gitu. Oh sampai segitunya? Sampai segitunya. Hmm padahal waktu itu Kristen gitu. Jadi kayak kayak oh, kayak jadi 2017 sampai 2019 itu gamang tuh. Uh, uh, karena udah tahu itu benar tapi belum berani belum berani mungkin. belum berani. Kenapa kenapa belum berani? Yang pertama masih sayang sama Tuhan saya yang sebelumnya. Namanya hmm. dari kecil misalkan Oh iya kayak tahu kenyataan yang pahit bahwa loh ternyata loh loh ternyata bukan loh loh yeah. loh gitu Denial masih maksudnya, maksudnya. Denial dinayal loh fase fase itu nah. yang kedua adalah fase komitmen kalau aku masuk Islam ketika aku bersyahadat aku mensyahadatkan diriku ini bukan untuk manusia tapi untuk Allah nanti nah. saat aku bersyahadat bersaksi untuk Allah berarti aku harus menjalankan syariatnya Allah yang sudah diturunkan lewat Nabi nah. kita tapi kayaknya rasanya belum mau deh untuk sholat Rasanya belum mau deh untuk puasa. Iya. Karena saat itu tuh masih manggung, ke sana kemari, masih masuk ke ke malam-malam untuk manggung gitu. Dulu kan band benan gitu kan. BTS ya? Kan. Oh, bukan. <laughs> Udah tau Udah, dia dulu punya band namanya BTS, boy band. Oh, bukan BTS, itu judul lagu, judul lagu, oh, oh, judul, judul ya. lagu BTS. Judul ya. Oh, enggak, tapi aku dulu punya judul lagu di judulnya BTS Oh judulnya BTS Bukan, ya, ya. Trending, Bukan sembarangan. trending sembarangan oh, baru nah, nonton tadi siang <laughs> Masih, kurus. Masih, Masih kurus Nah terus udah itu uh, takut komitmen itu kayak Ya ntar cuma syahada syahadat doang tapi enggak sholat, nggak ya, puasa aja, gitu. Sama aja ngapain gitu, udahlah nantilah gitu Nah ujungnya itu bener-bener kenapa mualaf kenapa memutuskan untuk mualaf itu tuh aslinya masih nggak nggak tahu kenapanya itu pun lagi dalam keadaan bermaksiat saat itu hmm. saat itu pun dalam keadaan bermaksiat jam 11 malam itu masih melakukan sebuah kemaksiatan lah hmm. jam 11 malam di kamar sendiri gitu hmm. terus melakukan sebuah kemaksiatan terus taruh itu taruh hmm. terus duduk diam syahadat ah, telepon gitu doang, gitu doang, prosesnya gitu doang. nggak tahu kenapa, prosesnya gitu doang. Bahkan abis naruh sebuah uh, hal haram uh, gitu uh, loh, abis megang hal haram dan waktu memutuskan untuk mau mualaf Homer tuh masih di sini, gitu. masih di sini. Sadar kan? Sadar, oh, uh. bukan sadar itu baru mau minum klik. Oh masa baru kayak ah, ya, ah, okay. Tapi oh. udah sedikit gitu, uh. Tep, taruh sadar tak? Ah telepon teman yang saya tahu bahwa dia sholatnya bagus, uh -uh. dia tahu ilmunya bagus. telepon Beni namanya, uh -uh. Ben bisa tolong nggak ke rumahku? Kenapa? Tolong ajarin aku sholat. Pertama bilang tolong ajarin aku sholat. Hmm. Emang kenapa? Jam 11 tuh. Jam 11 malam. Oh. Langsung dateng Benny Malam itu juga. Langsung malam itu juga langsung datang. Diajarin sholat dari tabiratul ifrom hmm. sampai hmm. Uh, salam terakhir. Hmm. Diajarin. Udah bisa, insya Allah. Cuman al-fatihah belum apal doa-doanya belum hafal, sebatas gerakan aja, hmm. sebatas sebatas gerakan. Terus kalau belum hafal gimana? Yaudah, zikir aja. Subhanallah, Alhamdulillah, la allahu akbar udah yang penting niat aja dulu. Hmm. Hmm, kan sambil belajar kan? Yeah. Oke, okay. bisa nggak kalau aku syahadat sekarang? Oh, sebeni, Alhamdulillah, syahadat di situ. Di sama Benny dong, Sama Benny. Pertama di rumah, di, kali di rumah tanpa hmm. saksi. Ha. Syahadat. Abis itu, abis syahadat sama Benny itu syahadat kita jam setengah empat lima menit setelah syahadat atau 10 menit setelah syahadat azan subuh. Ya. Langsung aku bilang Beni Ben, ke masjid yuk uh, sholat salat uh, subuh ke masjid. Udah ajarin wudu di situ, semenjak itu udah langsung salat uh, eh pernah tinggal sampai dari enggak pernah sejak Masyur. itu alhamdulillah. Nah itu makanya Buat saya, saat itu, oh ternyata hidayah itu bukan ilmu. Hidayah itu bukan mau belajar kita Islam. Dalam, oh, aku udah belajar Islam dalam bukan hidayah itu Allah, karena Allah, bukan karena ilmu, bukan karena kita belajar, bukan karena kita pinter pandai, bukan karena lingkungan enggak mau lingkungan kita penjahat semua kalau Allah kasih daya pasti dikasih kalau hmm, lingkungan kita orang soleh semua kalau Allah cabut hidayah, di dicabut gitu benar-benar Allah yang mengendali kendali berarti seperti itu waktu itu aku nerima tuh soalnya bukan dalam kondisi berilmu bukan yeah. kondisi mm. mementingkan atau dalam kondisi orang soleh enggak benar-benar yeah. kasih daya aja waktu itu. itu tanggal berapa tuh ingat ya November aja tanggalnya lupa tanggal 9, saya bukan orang tanggal yang tipik tipe November 2019 ya, 2019 ya? iya yeah. <laughs> Nah dari tanggal itu sampai sekarang pernah nggak menemukan keraguan lagi gitu. Oh enggak. yakin Semakin dikasih. hari semakin cinta, semakin hari semakin yakin. Oh gitu. Mm. Semakin oh, hal itu semakin sayang sama Nabi Muhammad itu semakin. Tanya Amira, kalau di mobil, kalau di mobil nih, Amira ngomong apa? Ngomong apa aja? Pasti aku sangat poinnya dengan agama. Sangat agama Nabi Muhammad kan gini sayang. Soalnya Nabi tau nggak? Sayang Nabi gitu dia sampai. Ya sayang, ya <laughs> <Dia> gitu ya, <laughs> gitu, sampai <laughs> gitu, jadi sampai <laughs> detik ini <laughs> gitu. <laughs> karena kalau itu aku oh nggak bisa nggak bisa jawab nggak bisa menyangkal gitu eh kok nah, jadi oke okay, oke okay. <laughs> okay, okay, gitu. nah oke okay, nih ini uh, jadi uh, masya allah yang menarik ya jadi uh, kalian tuh ketemu uh, emang kenal dari dulu atau memang uh, vano memang eh ini siapa ya gitu <laughs> hmm. terus langsung dateng Langsung mengutarakan atau gimana sih Vano? Karena kan dibilangnya prosesnya ta'aruf ya. Itu gimana tuh? Ya, uh, waktu itu dari sosmed sih kita Jadi oh, kayaknya sosmed. sih okay. kalau POV-nya Mas Vano kayaknya kayak uh, Lagi scroll Instagram terus eh ini siapa <laughs> gitu Di DM aja gitu <laughs> Namanya cari jodoh ya <laughs> Ini siapa ya? DM nah. gitu Kalau POV-nya Mas Vano sih gitu Liat, Jadi gini, eh, siapa? Gitu. DM Namira uh -huh. DM. Assalamualaikum Waalaikumsalam uh -huh. Terus ngomong dong, nah. mengutarakan diri dong. Nah. Namaku Vano. aku, nah. uh, aku pengen, tujuannya pengen nikah. Nanya nanya dulu. Kamu tinggal di Bandung ya? Oh, kamu tinggal di Bandung ya. Di Bandung ya. Aku, yeah. kan? Terus Kata aku, iya tinggal di Bandung. Uh, yeah. Ya. Terus uh, pokoknya intinya aku, itu bergantai. udah follow followan tuh. Belum. Belum, belum tahu, oh, aku nggak tahu follow. juga dia YouTuber oh, awalnya. Hmm. Jadi oh. kayak oh. lagi ada yang DM ya, aku lagi nge-scroll nah. nge kebetulan lagi nge-scroll DM juga. Jadi kayak ngurusin nah, aja jodoh, lah. Padahal dia lagi ngeliatin aduh Vano. Oke, okay, balasin. balesin. Padahal dia oh. lagi milih juga. <tuk> milih juga <tuk> deh. Mana, ya, ya, mana, ya, 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 mana, 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 dibalesin. Dibalesin, ya yang dibalesin mana ya. <tuk> hapus habis gitu. Nah, ayo ya, aku balas terus uh, itu juga kayak berjalan dengan sendirinya aja kayak ngebalas-balesin aja. Tiba-tiba aku mau taaruf nih. Gimana? Kata terus kata, uh. kata aku. Iya, terus aku kayak boleh banget karena aku pengen banget nikah dan aku nggak mau proses oh. pacaran. Jadi kayak oh. terus dia tuh kayak yaudah dia dia, dia kayak gini yaudah udah kalau mau jangan hubungin aku, hubungin mamaku, <tuk> ya, aku Ini nomornya gitu. Iya kasih kasih nomor orang tuaku. Jadi ah, teleponan sama bunda. <tuk> Lucu loh, masyaallah. Aku juga males kan? Karena aku kayak malas lagi apa? Udah makan gitu ya. Yeah, yeah. <tuk> <tuk> aku udah malas ya. Oh, Oke, yeah. buat arif ya udah e, jangan ngobrol sama aku ya. Ngobrol aja sama ayah bunda atau uh. ini nomor bunda. ntar telepon aja gini gini gini. Udah sesingkat itu sih. abis itu kayak ya udah akhirnya Telefondo. Waktu itu malam itu, tuh teleponan. Oh, gitu ya, Berarti ya, sembilan belas, sembilan manggilnya, om gitu." Pade. pade, padi, 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 fano. <laughs> <aja>. kakek. <laughs> Okay. <laughs> nah akhirnya waktu akhirnya, udah bilang uh, suruh hubungi mama uh -uh. Langsung Kalau nggak salah grup call bertiga sama Saatnya kan waktu itu kan bunda lagi di Bandung Kebetulan ayah aku lagi di Riau Jadi lagi LDR juga Terus kebetulan Mas, Mas Ono kan lagi di Semarang Jadinya grup call Bikin grup call gitu bertiga okay. Akhirnya teleponan nggak tahu ngobrol apa aja sih di situ Pokoknya kenalan gitu Terus aku kayak yang penting aku sih yang penting ke, uh, orang tua oke okay dulu kayak okay, kira -kira -kira. orang tua oke okay dulu ya uh, uh, soalnya kan aku nggak mau juga uh, nanti nikah sama orang yang nggak bisa ngobrol sama orang tua yeah. kan itu takut yeah. banget ya pokoknya ah uh, apalagi laki-laki gitu aku pokoknya har dia harus kayak kalau kenalan sama aku lebih gampang deh hmm, gampang kita mah dekating. kenalannya gitu uh, dengan kan nanti kita nikah kalau dengan keluarga kan susah nah oh, makanya ya. dari situ ngobrol-ngobrol-ngobrol udah aku juga nggak tau ngobrolin apa aja sih banyak banyak ya pokoknya <laughs> ngobrolin tentang Lupa. diri nggak tau lah apa oh, belum apa. ya, per, pasti belum ya di-spill sampai sekarang Oh, bener -bener Enggak, aku cuma nanya, aku juga kayak <laughs> kayaknya panjang gitu. Terus biasa kayak apa ya kayak ya masih memperkenalkan kan? memperkenalkan hmm. kayak, saya Iya gitu. saya Fano saya seperti ini hmm. latar belakangnya seperti ini hmm. gitu ya, dikenalin CV kali. tapi ya misal ya kan bagi orang tuanya Namira kan ini out of nowhere banget hmm. ini laki gitu tiba-tiba uh nophone tapi video call gitu uh, kan tapi kalau orang tua aku tahu aku pengen nikah <laughs> jadi aku tuh yeah. selalu Dia menyampaikan umur tujuh belas tahun tuh pengen nikah pengen nikah pokoknya aku nggak pengen nikah pokoknya dari dari pengen nikah pokoknya kalau bisa di sekolah juga aku uh. orang kayaknya temen kelas aku kalau urutannya juga tahu kalau aku di kelas orang yang paling paling pengen nikah habis lulus oh sekolah gitu. kalau bisa nikah bisa nggak sih nikah sekarang tapi nggak ada yang mau nikahin waktu itu jadi kayak mana uh. sih kok perasaan <tuh>. aku pengen nah, nikah gitu, gitu. <tuh> gitu. Cuman ya, aku mikirnya kayak ada <tuh> 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 kayak ada ada nggak ini ya, jadi kayak aku juga nggak suka basa-basi gitu sih kalau laki-laki banyak bahasa basi jadi kayak kalau misalnya mau tujuannya serius ya udah akhirnya dari situ ngobrol sama orang tua beres terus ngomong aku kayaknya minggu depan eh apa ke ada? Oh, kayaknya minggu depan ke Bandung kata loh cepet juga kata kan oh ya udah akhirnya eh ke Bandung beneran jadi tiba-tiba singkat aja seminggu itu kayak eh cepet juga ke Bandung terus ke rumah sendirian ingat banget waktu itu sendirian terus waktu itu cuma ada tante aku <coughs> sama bunda dan aku oke okay. hmm. Bunda itu Mama. Hmm, aku okay. waktu itu, uh, aku bilang juga kan, ini Mano mau ke rumah, kata gitu kan. Hmm. Oh ya udah, mau hmm. aku tuh welcome banget. Untungnya tuh Mama aku tuh mendukung banget, Gak yang kayak nggak boleh ya, kamu masih nggak hmm. boleh nih jadi gini. -gini. Gak hmm. pernah nghalangin deh kalau soal aku mau nikah. Asal kalau mau aku tuh emang bener tahu menikah tuh kayak gimana. Terus kan banyak tanggung jawabnya dan lain-lain gitu. Kalau ayah, boleh kan kan cinta gak apa -apa. ayah tuh lebih berat. Kalau ayah apa-apa banget -apa sih. Anak lo bentar lagi nikah Iya langsung cekan session gini Kalau Ayah itu gimana niatnya aku Terus calonnya juga kayak gimana Terus kayak kalau ama aku benar-benar mau ya Kenapa harus dihalangin gitu hmm, kan Tapi Alhamdulillah memang dipermudah sih Dipermudah banget ini per Pernasarannya gini, Fano eh, ngobrol sama Ayah terutama ya. ya ini kan yang penting tuh laki sama laki Iya hmm, hmm. Jadi gini, dulu kalau kalau saya sih bukan proses taruh ya. <laughs> nah cuman waktu mau ngelamar gitu ya, hmm. maksudnya mau bilang sama orang tua bahwa uh, saya mau nikah sama Shirin nih Om, gitu kan? Itu aja prosesnya lumayan agak ini juga. Jadi udah serius gitu ya, udah serius datang sama bude waktu itu kan, masih keluar ini aja dulu mama papa bude gitu kan. Datang terus bilang, uh, ditanya kan sama uh, Papa Mark. Uh, udah ngobrol panjang lebar kita segala macam terus oke okay. uh, ini tujuannya ke sini mau ngapain ya kata kata Papa Mar hmm. udah mati bukannya sih udah kasih tahu ya kayaknya <laughs> sih ketawa-ketawa aja gitu kan uh, mohon maaf uh, Om ya kita tujuannya ke sini mau silaturahmi gitu oh silaturahmi Oh ya udah habis makan, habis itu pulang aja gitu. Kan. <laughs> Langsung to the point ya? Enggak, dia bercanda Iya, iya, gue. iya Maksud gue tuh, gue kan lagi panik ah, kan gue. tadi iya, iya, gitu, iya, iya. oh, dan dan yang ngomong silaturahmi itu bude gue. Hmm. Gue agak tersinggung waktu itu. Yeah. eh, maksudnya apa nih? Gue langsung serius muka gue. Langsung serius gini. Enggak <laughs> mau gue. Siren ketawa gue diam aja gue, gue bener-bener serius tampang gue, eh kok bude gue diginiin gitu kan. Mm. Yeah. Tapi ternyata memang bokap Ya Papa Ammar tuh sebenernya bercanda gitu, becok, si udah Nah, oh. oh. Orang panik gimana sih eh, udah, eh kok kayak gini mah oh, budaya gue nih gitu kan. <laughs> Cuman ya kayak gitu maksudnya apa sih yang dibicarain, karena waktu itu, waktu ngobrol itu ada salah, lucu banget deh ketika ngomong gini, kamu punya apa Wisnu? Gitu. Oh Alhamdulillah Om saya udah punya rumah sendiri, saya punya mobil, saya punya perusahaan gitu ya, usaha hmm. yang saya jalanin. Enggak saya nanya itu, terus nih apa Om? Ya <laughs> e, kamu punya apa untuk menjadi seorang imam? Apa, apa apa yang bisa kamu uh, bawa istri kamu ini? Agama kamu kayak gimana? Malu banget gue ntar. <tuk> Asik gue Ya saya punya ini, om saya punya ini. Enggak, Nggak nah, saya nggak nanya itu. Istri. <tuk> nggak ada rekamannya. <tuk> oh, oh, kayak gue salah. <tuk> nggak ada rekamannya lagi ya? <tuk> nggak ada lah, Emang dulu itu. kan <tuk> ada Youtube kita. Gitu. Kalau ada, ada mereka kali ngerekam kali <tuk> Jadi bener-bener kayak gitu hmm. gitu? Oh iya Om, uh, Alhamdulillah Om sholat, Alhamdulillah bisa ngaji gitu. Langsung ke situ kan gue langsung yang ciur gitu langsung, kan langsung ya Alhamdulillah Om udah punya ini Om, udah punya ini. Jadi kan kayak, ya yeah, salah kita yeah, gitu, yeah. kan lagi gitu kan. Waktu itu langsung ciet, ya Om Alhamdulillah bisa udah bisa ngaji, Alhamdulillah sholat juga Om gitu. Hmm. Nah apa sih yang... Sama ini, ayah ya? Sama ayah gimana tuh? Sama ayah tuh gitu, <coughs> jadi kayak <coughs> uh, punya apa duniawinya tuh nanti <coughs> gitu. Yang penting uh, bisa nggak ini menuntun Namira ini jadi lebih baik, yeah. uh, akhiratnya jadi lebih baik gitu, orang tua Namira juga sama kok. Uh, nah itu, uh, kita udah ngobrol itu di awal jadi enak oh, sekali ngobrol awal, ya. ya. Bahkan ngomong sama Namira, kamu sebelum kita nikah, kita nggak akan bisa nikah dan nggak aku tidak akan pernah mau nikah sama kamu kalau kamu belum khatam kitab nikah ini nih kamu harus tahu jadi istri yang baik seperti apa wajib hak kamu seperti apa sunnahnya seperti apa nih sunnah sunahnya ikutin istri-istri rasul nih aku juga nih lagi belajar kitab ini kalau kita belum khatam ini buat apa nikah nikah itu bekalnya ini ilmu pernikahan ini kalau kita nikah nggak punya senjata buat apa? ini tuh sama aja kayak doakan aku semoga, semoga sakinah mawadah waromah lah. Lu punya nggak ilmu untuk sakinah mawadah waromah? Doa aja nggak cukup. Kalau lu minta doa orang tapi lu tidak berusaha untuk diri sendiri hmm. untuk apa minta didoakan sakinah mawadah waromah dong. Iya. Jadi kalau kita didoakan sakinah mawadah waromah harusnya kita udah punya ilmu untuk supaya bisa sakinah mawadah waromah. Makanya hmm. nah, yang harus kita siapkan sebelum nikah itu waktu itu. Nih ambil kamu ngaji kitab ini. Uh, cari guru, aku kalau aku udah khatam dua kali ya waktu itu gitu Sekarang Model, kamu Oh udah <laughs> lah oh, Sekarang ika, emang. Iya karena itu iya. Makanya ngebet banget <laughs> waktu itu Ini kamu juga harus ya iya ya. Terus ya. respon kamu gimana? Hah? mira waktu itu Oke okay banget, maksudnya aku juga dari sebelum nikah juga aku suka ikut kajian-kajian cewek, suka so, ikut kayak jadi aku jadi aku selalu masukinnya kajian-kajian menjadi istri gitu, jadi emang aku juga ngebet nikah juga kayak <tuk> <tuk> kajian suami <tuk> aku kayak nikah banget, jadi aku kayak suka jadi buku-buku aku tuh masih buku-buku menjadi istri seperti istri Nabi begitu-gitu. -gitu. Nah cuman kitab ini aja akhirnya kita selesain berdua oh. ya. Akhirnya hatam juga sih kayak perbabnya kayak lah ini terus nanti gimana gini-gini takutnya salah. Salah apa? Persepsi. Salah pengertian, mm, persepsi. Iya. Akhirnya aku juga nanya kan ke Mas Wano takutnya salah. Karena yeah. aku juga kadang tuh suka salah-salah persepsi, akhirnya aku mm -hmm. nanya juga. Gitu, akhirnya kita atam juga. Tapi itu kan setelah itu ya, setelah kamu kedua kali datang ke rumah. Jadi waktu datang ke rumah pertama tuh sendirian banget, aku kaget. Aku kira ditemenin. Jadi waktu aku buka pintu, loh aduh malu juga. <laughs> langsung malu langsung ah ke atas gitu kan. Aku ke atas akhirnya ngobrol sama bunda, ternyata situ ngelamar pertama ya. Bilang ke bunda, mau ngelamar, apa gimana ngomongnya? Gitu Aku lah gak denger sih <laughs> atas. Mau kenal. <laughs> ya, nikah langsung ya, gitu ya? terus nikah. Terus yaudah, kalau ngajak nikah, kalau serius di sekian, siap. <laughs> gitu. Iya. Yeah. Akhirnya bulan depannya ajak keluarga besar. Uh, dua ada keluarga, oh. tapi masih gak ketemu ayah, ayah masih di luar kota. Jadi ketemunya itu pas akad, pas gini uh. baru ketemu, oh. fast to fast. Waktu, 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 waktu ngobrol video call itu, video ayah nge-test gak? Um. Ada ngetes, ngaji, ngaji ya? Ya. Ah, gitu. salat atau suruh salat berjamaah, ngimamin. Oh iya. Uh, Solat berjamaah ya? iya, hari, pas hari pertama, pertama kali ini yang ngimamin. Hari pertama apa? Pertama kali ke rumah, cuman kan gak ada oh, ayah. Uh. Oh siapa? Jadi ngimamin aku, tante aku, sama adik aku. Adek. Oh. Jadi benar-benar terus kayak... Itu panik tuh, panik. Udah belajar ngajok gitu? Apa? Udah belajar ngajok? Udah, udah. Pokoknya waktu ngelamar dia udah siap kayak mm -hmm. insya, Allah siap, mm -hmm. gitu, insya Allah siap gitu gitu oh. akhirnya aku kenalin sama kakek aku nenek aku pokoknya waktu pas ke Bandung tuh aku manfaatin buat semua keluarga aku ketemu dulu deh gitu biar ya, biar tahu, biar tahu semua, kayak, ya. kayak gini loh mm -hmm. karena kan aku juga sama keluarga aku deket banget sama nenek kakek jadi mm. pasti harus aku libatkan lah soalnya neneknya dia itu mm. pernah <laughs> ngomong ke orang tuh kayak ih itu kenapa itu masa cari menantu tatoan gini-ginni gini gini gini, gini. <laughs> Jadi tuh pernah ngeliat orang tatoan itu gimana sih orang itu? Tetangga kenapa? tetangga kenapa? itu nyari menantu kok mau tatoan gini gini gini, gini. Terus sekarang cucunya dia yang tatoan gini. Terus sekarang kayak oh enggak apa-apa itu mah nanti bisa dihapus. Katanya gitu. itu masa lalu. Kalau sekarang masa. itu mah masa lalu. Tapi kalau orang lain yang ih itu kenapa itu? Sebenernya sih anti banget karena juga aku juga bingung kan awalnya aku bingung kenalinnya gimana yang ngenalinnya gimana ngenalinnya ya aku ya uh -huh. terus misalnya datang-datang bertato kan bingung juga kan di keluarga uh -huh. aku tuh nggak ada yang pernah tatoan terus uh, aku kenalin misalnya itu kelihatan jelas ya di situ ya? Mm, bertato tangan, terus tangan. kayak mualah berapa baru dua tahun gimana aku meyakinkan oh. aku tuh jadi udah uh, takut duluan sebelum kenalin uh. tapi kayak udahlah kenalnya ini uh, bun ini gini 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 terus waktu itu di Instagram itu masih ada yang <tuk> uh, iya <"Yeah,"> gitu <tuk> 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 akhirnya jadi kayak duh gimana ngelaini <tuk> nge nge ngenalin ngenalinnya akhirnya aku kenalin coba ternyata kayak Oh, ya iya. dapur muda diterima lah boli. pokoknya e, mungkin cerita juga Mas Hanonya dulu e, prosesnya tuh kayak gini kayak gini hmm. kayak gini. Akhirnya pertemuan ke bulan depannya datang sekeluarga besar melamar sama sekeluarga besar aku ngelamar hmm. bawa, pokoknya keluarga besar akhirnya oke okay, dari situ baru ketiga kalinya akad pas November. Ketemu lagi. Eh uh, uh, kalau misalnya Vano bilang uh, semua Allah mudahkan. Apa yang hikmah yang bisa Fano dapatkan ketika dalam proses ini? Semuanya dimudahkan Allah. Semuanya, nah, semuanya. Iya, maksudnya hikmah yang Fano dapatkan apa tuh? Hikmahnya lakuin apa gini-gini. Jadi, kayak akhirnya sadar. Oh, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak diri Allah, sebuah hmm. keharaman itu pasti ada kesulitan gitu. Oh, Karena okay. Allah kan udah kasih kita SOP dalam hidup, kan? Hmm. Kayak... Eh uh, hey hambaku mau hidup ini SOP-nya hmm. apa hadis Quran Quran dan hadis ini hmm. SOP-nya ya jalanin ini pasti dipermudah hidupnya gitu kan ya udah kalau jalanin itu pasti permudah nah kenapa banyak orang nikah kayak oh ternyata ujian mau menikah susah banget mau menikah karena coba jalanin SOP-nya Allah deh pasti hikmahnya adalah Allah pasti permudah pasti tidak hmm. dari segi rizki dari segi uh, jalan jalan keluarnya untuk menikah hmm. dari segi apapun pasti Allah permudah. Karena ikutin aja jalannya iya. Allah Terus apalagi kita kan nggak kenal-kenal banget juga sih Waktu itu jadi nggak tahu ini yakin atau enggak nih sebagai mm. imam gitu Jadi aku udah full yeah. doa aja Bener-bener nggak, bener minta yeah. Ada gak keraguan pintu. itu? Ada tapi ya? Ragu, uh, pasti ada Maksudnya Aku ini takut ini salah Kan pilih. belum kenal dia banget uh -uh. sebenarnya gitu ya Apalagi kan taruh ta gak <coughs> jarang ketemu gitu uh -uh. kan yeah. Aku tuh takutnya salah memilih imam aja waktu itu uh -uh. Tati, hmm. Lebih ke situ ya? Uh -uh, karena uh -uh. nanti yang salah kemana-mana punya yeah. ikut salah Aku ikut salah Pokoknya nanti ke depannya gak akan bener deh Makanya waktu itu udah kuatin doa aja sih itu pokoknya aku mintanya kalau misalnya memang ini jodoh yang baik dilancarin kalau enggak tolong hmm. dijauhin secepatnya deh soalnya malah se iya, uh -uh, langsung, ya. mending kalau enggak baik atau yeah. misalnya enggak bagus buat aku agama aku nanti mending enggak udah enggak usah deh hmm. jadi sekarang, sekarang uh -huh. dari awal gitu uh -huh. jadi full doa aja eh ternyata sampai hari ha lancar gitu yeah. kalau first impression sih. kamu ke Vano apa ketika dia datang ke rumah tampan dan berani ya <laughs> <laughs> nggak tampan dan berani juga sih <laughs> <laughs> ya yeah. mic-nya <Mike> dibajak, gitu. <laughs> <laughs> dibajak ada suara backsound <laughs> <sam> <laughs> Eh, uh, aku first impernya sih, <laughs> oh, <laughs> karena cerita kan, cerita uh, di rumah terus, eh, uh, bareng mama terus. sebenarnya aku suka tuh sayang banget sama mamahnya sih. Oh, fanu sayang, uh, sayang banget. Uh, mak maksudnya uh. kayak anak mama banget, nah, aku tuh suka. cowok, -cowok gitu oh. yang bergantungan sama mamahnya sendiri, aku suka. Jadi, kayak aku suka, nanti sampai sekarang kan, eh, uh, mau apa-apa, mama gitu. Aku malah seneng, jadi awalnya aku suka tuh karena dia sayang banget sama mamahnya. Ini ada insight yang bagus di sini. Jadi soal bagaimana kita sayang sama ibu kita. Ya. Hmm. Jadi kadang-kadang uh, uh, kan istri bukan istri anak tapi ini hmm. maksudnya. <laughs> <nanti> dikira, oh. <laughs> <laughs> jadi <laughs> jadi ada kisah memang uh, kisah tentang uh, suami uh, suami istri yang dimana istrinya itu ngerasa kok kamu terlalu sayang sih sama uh, mama kamu gitu kan. Oh, sampai apa-apa mama apa-apa mama gitu uh, disampaikan kepada istrinya bahwa kamu tahu nggak kalau misal ini diperintahkan dalam agama kita di dalam agama Islam hmm. kamu kebayang nggak kalau punya anak cowok anak cowok kamu memperlakukan kamu seperti aku memperlakukan mamaku yang dimana dia lebih mengutamakan kamu daripada istrinya yeah. dan yang lain-lainnya hmm. oh iya juga ya jadi maksudnya kisahnya disampaikan oleh ustadz yeah. gitu yeah. dan ini uh, Asik ya kalau misalnya Maksudnya kamu tuh udah udah kebayang Aku suka nih sama Orang yang suka sayang sama mamanya Padahal sebenarnya kalau difikirkan secara jauh lagi mm. Itu keuntungan diri kamu nanti Anak kamu lagi kan mm. Kebayang gak nanti anak kamu yeah. bagaimana mengikuti Seperti mm. ayahnya Kamu dipanggil ayah apa papa? Papa, papa. papa. Papa sama mama. mama, Mama, mama ya, yeah. bukan Mamo ya. Pelan <laughs> dong. <laughs> eh, opa, gimana Opa? Mana opa Korea. <laughs> opa. Dan alhamdulillahnya Namira ini dia ini cewek yang apa ya, cewek yang juga ikut memikirkan Mama gitu. Hmm. Nah itu saya itu kayak alhamdulillah punya istri kayak gini. Jadi kayak saya itu Mama, saya itu hmm. Mama, ma malah lebih cerewetan dia tentang mamah gitu. Oh, jangan lupa. Oh, jangan itu. lupa, saya mamah gini, mas, saya mama, mamah, 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 mamah. Jadi kalau uh, aku lupa tuh kayak dia yang malah yang saya mamah udah ini belum, saya mama, mamah, oh, mamah, mamah. Padahal mau nanya yang lain kan, saya mau nanya jalan kemana? <laughs> saya mamah. Apa sih aku? <laughs> itu kenapa kamu sampai segitunya ke? Uh, Pano juga bilang. Karena surganya mas Pano masih di mamah. Uh. Itu sih, aku kan surganya di Mas Mano kan sekarang Ih, Mas ano, jadi kan bersama-sama lah kita Ada <laughs> kan, butuh sound gak sih? <laughs> kalau udah sama-sama <laughs> faham ilmu sama kayak ya, gitu ya. Kan. Soalnya aku oh, gak mau sih. jadi gitu. malah hmm, nikah malah Aku tuh makanya gak mau nikah malah makin jauh dari agama kan itu Jadi hmm, ya, ya. harus saling bantu lah Mas Mano bantu aku biar ngerti, aku juga bantu Mas Mano kalau lupa gitu kan ya, ya. Jadi biar sama-sama lah hmm. Ketika kalian sudah belajar satu sama lain ada nggak bahasanya ya setiap pernikahan ada kerikil-kerikil ya? Iya. Kalau Indra, Indra udah 26 tahun udah ya <laughs> Masya pernikahan? Masya Allah. <laughs> 16. 16 tahun? Oh, 26 tahun, dua <laughs> <kayaknya> puluh 26 tahun. Enggak <laughs> usah, kan ada kerikil-kerikil tuh. Mm. Kalian ada, kalian berapa tahun sih udah berarti? Dua setengah kayaknya. Dua setengah? 2 setengah iya. Katanya 1 sampai lima, ya ini bukan, yeah. nggak ada dalil hmm. secara hmm. agamanya nggak ada. Cuman ada beberapa yang menyampaikan dia, <laughs> ya, satu sembilan lima tuh berat loh hmm. ada kerikil dan bahkan hmm. gede loh kerikilnya hmm. gitu dan kalian apakah ada seperti itu dan tapi tenang tenang aja karena memang tahu cara menyelesaikannya lewa, hmm. dengan landasan agama atau ya, gimana pak ya kalau masalah datang itu pasti, pasti ada. ada cuman kita tuh nggak tahu Orang tuh selalu bilang satu sampai lima tahun tuh, wah ngeri banget. Mm -mm. Kita gak nemuin itu. Mm -mm. Kayak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah banget. Kita gak nemuin. Kita tuh kayak, yang mana? Mm -mm. Oh mungkin yang ini. Mm -mm. Nah itu perbedaan persepsi. Mm -mm. Mungkin orang lain, oh yang itu loh, yang tuh yang itu. Mm -mm. Tapi karena kalau kita ikut SOP Allah lagi. Iya, yeah, SOP balik itu kayak, lagi SOP. Oh kalau yang kayak gini, bukan yang kayak gimana-gimana kok. Mm -mm. Memang yang ini normal dateng kok. Mm -mm. Tapi Ada. Allah udah kasih jalan keluarnya kok. Jalan keluarnya mm -mm. ini loh. Jadi yang satu sampai lima tahun itu yang wah itu mungkin dia tidak mengikuti sop mungkin ya kurang sop karena allah udah pasti allah tuh kasih jalan keluar allah tuh nggak mungkin curang mungkin allah kasih ujian allah kasih jawaban pasti mungkin kita juga ada mungkin yang itu bisa jadi kerikil besar cuman ya itu sop lagi kayak mas warnanya jadi suami ya aku jadi istri balik lagi situ lagi aja sih biar kalau misalnya ada problem problem gitu kan bla ya udah nanti jadinya hilang sendiri ya ini menarik ya indra ya Ya, insight ini menarik ya. Maksudnya ini juga mungkin bisa jadi template buat teman-teman juga ya. Iya. Hmm. Ketika, ya na'udzubillah na jangan sampai terjadi na ya, na apapun na tap, misalnya na ya Allah. terjadi sesuatu gitu ya, na'udzubillah itu berarti ngikutin SOP Allah aja artinya yeah, insya Allah. pasti ada jalan keluarnya yeah. asal memang berdua dua-duanya yakin mm. bahwa ini jalan jalan yang memang yeah. harus kita jalanin mm. gitu ya yeah, gitu yeah. betul yeah. gitu yeah. yeah, ya. jangan, jangan terus stigma juga kan kan orang-orang bilang gitu lima tahun pertama itu akan berat mm. bahaya, ya, ya, itu itu bahaya. Akan, bahaya jangan terus mm. juga itu bisa dari pikiran mereka mm. sendiri nah, oh karena, ini kan ini kan lima tahun mm. gitu loh yeah, karena nggak semua orang mengalami hal itu gitu <laughs> betul yeah. makanya kita juga nggak pernah bikin itu sih kayak ah. nanti lima tahun nanti akan seperti ada, ini enggak sih aku hmm. juga nggak mau jadi kalau misalnya memang kita ada mungkin masalah itu sebenarnya mungkin bisa gede banget ya uh. tapi sama kita diikat enggak gitu karena akhirnya jalan dengan lancar tuh hmm. alhamdulillah jadi kayak memposisikan diri aja kalau ada masalah gitu masalah ya. posisikan diri jadi suami aku jadi istri gitu itu pasti nggak akan nggak akan luasinya posisinya aku. suami yang penting harus mau dengerin -mau, omel gitu, omelin. Pak orangnya romantis enggak? Enggak begitu sih biasa aja. Enggak aku begitu. juga biasa aja. Oh gitu Jadi ya. Jadi sama-sama enggak, enggak, enggak yang menunjukkan. kayak oh. menunjukkan. Kalau kamu enggak enggak suka memang enggak terlalu suka di romantisin. Dia aku bilang sayang I love you gitu. Ih gitu. Iya <laughs> karena ya oh, bentuk kasih sayangnya bukan itu. Oh, bentuk kasih sayangnya beda itu. ya. Buka, Tapi beda. dia suka sayang gini loh. Iya kan? kadang, kadang kadang Ih itu bisa oh, naik helikopter banget. dikasih tebar bunga saya ini romantis banget, banget gini gini udah besok kita ini ya dinner di tengah tapi taman ya pakai lilin gitu ya juga, gitu lah, mau nggak mau gitu dia nggak mau oh. tapi dia kalau lihat orang pengen dia oh. ya, kayak oh. agak jijai juga ya kayak <laughs> <laughs> kita makan ya udah apa yang ya menurut 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 mam eh mamo kan jadinya <laughs> <laughs> Namira <laughs> menurut Namira uh, apa yang menurut Namira apa namanya uh, romantis karena kan beda-beda, ya Indra ya. Yeah. Ada yang bilang, ketika aku dipegang uh, tanganku untuk nyeberangin jalan aja, <laughs> itu aja udah romantis yeah. gitu. Ketika dia mau dengar apa yang aku ngomong itu udah romantis. Tapi ada juga memang bentuknya, mm. aku memang perlu disampaikan terus setiap hari. Mm. Aku sayang sama. Ada yang sama verbal, kamu. ada yang non verbal gitu. gitu. Apa mm. yang menurut Namira romantis apa ya? tuh apa? <laughs> apa ya? Paling aku diperhatiin kali ya kadang jadi agak baper aja kalau misalnya diperhatiin, lebih keperhatian perhatian aja. Oh. Enggak yang kayak oh, I love you gitu enggak. Okay. Tapi kayak misalnya care aja kalau misalnya aku ada apa-apa, jangan oh, ini ya. ya, jangan ini gitu. Itu oh. lebih aku lebih eh aku dilindungin gitu daripada yang I love you I love you gitu sih. Aku nggak <laughs> begitu malah malah takut jadi. Kalau Vano pas apa? ya berarti. Mm. Ya, pas berarti. Kan Delvano Keris. Oh, oh iya. Iya Keris. Keris. Tapi ya, orang Jawa pasti ya. Jawa. Iya kan Keris ya. Keris. Maaf ya, ya lainnya, lainnya gue ambil maaf. Kalau kau sendiri gimana? Maksudnya uh, ini gini loh. Uh, karena kalau misalnya uh, yang yang aku tahu nih ya, yang mm -hmm. nah aku tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu memang bertindak romantis kepada <tik> yeah. istrinya gitu loh. Dan jujur aku ini bukan orang yang romantis mm -hmm. sebenarnya. Uh, cenderung santai aja gitu loh. Mm -hmm. Cuman Siren memang romantis. orang yang aduh lucu banget ya gitu-gitu. Ah, iya, iya. Siren kayak gitu orangnya. Kadang-kadang yang kamu tahu nggak sih aku nikahin kamu berapa tahun sekarang? Segini maksudnya 9 <tik> waktu itu umur 9 apa 8 ya? Tapi sekarang udah 10 tahun, Alhamdulillah. Hmm. Nah, alhamdulillah. Nah, aku nikahin kamu 10 tahun dan kamu bilang, aku nggak cinta sama, bukan nggak cinta. Karena kan kamu cinta nggak yeah, sama aku. Iya, 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 iya. Relate, relate, Ya kamu mikir nggak sih kalau kita udah berapa tahun nikah, tapi aku Lagu ini bukan karena cinta gitu kan. Hmm. Apalagi lagu kita atas nama cinta kan. <laughs> 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 Emang kadang wanita tuh butuh dipertegas gitu. Tapi aku suka gini juga sih. Kayak... Serius bener, maksudnya? Iya, okay. kamu sayang aku gak? Iya, itu. Itu bener-bener, Indra itu bisa... Yeah. <laughs> berulang-ulang berulang ya, kan? ya tiap hari mungkin, mungkin. saya aku sayang mau kamu banget kayak gitu hmm. iya banget banget gak? Hmm. aduh <laughs> <laughs> tapi habis itu udah dijawab ya udah kadang kayak kayak lagi apa ya apa ya kamu oh, sayang aku gak sayang ya udah gitu memastikan masih gak ya gitu <laughs> aku juga gitu sih tapi oke gitu <laughs> juga tapi ya tapi cowok kan akhirnya melogika sayang aku tuh bisa bohong loh kalau ngomong kayak gini kan kamu bisa ngelihat sayangku tuh dari perilakuku ke kamu nah. bukan dari kata-kata ya itu enggak tetap aja kata-kata ayo cepetan mau <laughs> Itu <laughs> tetap dia tetap, tetap, tetap akhirnya ya udah ya sayang bilang aja dia iya gitu <laughs> yeah, iya kayak gitu gue gini juga tuh gue nyampe juga kok, oh. apa yang aku lakukan ke kamu aku cari nafkah segala macam itu bentuk apa sayang? Itu bentuk cinta loh. <laughs> <laughs> Jadi, kita memang laki-laki mikir logika. Terus iya, terus ya. iya. Perempuan tuh kan hati, merasa, hati ya. <laughs> jawab aja, jawab aja <laughs> yang penting jawab itu. <laughs> Abis jawab kan diem biasanya. Gitu. Sekarang butuh diungkapkan juga gitu. <laughs> <Coba> diungkapkan deh. Dia sih kayaknya bukan tipe yang di depan orang-orang <laughs> nih. Iya iya. Oke, sekarang kan <laughs> alhamdulillah kalian dikarunia anak. Alhamdulillah. Ya. Umurnya berapa? Satu mau satu tahun bulan depan, Desember. Oh, masya Allah. Oh, semoga menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Ada rencana? Mau segera lagi anak kedua, belum, ketiga belum. Tapi ada ada ini gak? Oh pengen anaknya segini gitu hmm. Enggak, terserah Enggak ya Allah terserah gitu Allah ya Enggak gitu. bukan, ya, mimpi Maksudnya mimpi. impian pengen segini Tapi kalau Allah kasih segitu ya oh, iya. nah, gitu. Cuman kalau mimpi uh, Mimpi adalah kunci ya Mimpi adalah kunci <susuk> untuk kita uh -uh. <susuk> Taklukan dunia <susuk> Kalau pengennya sih, pengennya dua sih Dua ya, kenapa Vano pengen dua aja? Kayak pas aja kalau cowok, cewek Kalau pengennya empat sih Empat kamu ya? Tapi itu kan mimpi doang ya? Iya mimpi. <tuk> dua <ada> solo. <sulung>. <tuk> dua solo apa empat solo? Empat. Dua. 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 Aku oh, pengen. Paya... enggak, <tuk> dua, 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 aja. Enggak Pikir dulu dia lir, oh, oh, lir, Enggak, enggak, lir, enggak sulung lir. Lir. Dua aja. <tuk> 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 emang ngerti? Ngerti. Apa itu masulung? Berarti kan beda-beda. beda. Dibahas. Kita loading dulu dia. Maaf ya, itu emang gini orangnya. Ya, namanya juga gimmick kan. Gimmick. Aduh ya Allah, nanti makin sering lo nanya, kamu sayang aku gak? Kamu sayang aku gak? <laughs> itu bakal sering lagi gitu. <laughs> <laughs> Tapi aku gak mau pemasalahin itu sih. Yang oh, penting aku udah bilang kayak, aku sih gak mau gitu. Nah, iya, iya, iya. iya, Gak, nah. dan itu gak masalah ya, gak ada masalah. Maksudnya <coughs> artinya yang penting secara hukum tidak di, <coughs> tidak ditolak ya Andre ya? Iya, betul. Tidak ditolak. Ya. Tapi kalau misal dari pribadi kita, <coughs> kayaknya aku gak bisa tuh <coughs> kayaknya untuk kayaknya itu. Kayaknya sih aku gak, <coughs> gak <enggak> sih gitu. <coughs> gitu ya. Kalo, Enggak ada masalah sama. Lu gara-gara oh. lu nih. Iya nih. Iya, iya, Tapi sama dia. Eh, eh. Padahal tadi cuma gimmick doang. Enggak nanti gua lagi nih. Harap ada bahasa semua nanti. Aduh Masya Allah, ini uh, ada, lagi yang bertanya nggak? Ini Masya Allah nih, uh, ada, ada. dari Vano, uh, ya, Namira juga, ada lagi yang bertanya? Kalau iya. nggak ada, soalnya dari Bandung ini, Indra. Oh, iya. Karena <laughs> sayang kalau cuma sebentar. Oh, sayang. sayang kalau cuma sebentar. mau lima part ya, lima part. <laughs> Makanya kita ada, ada pertanyaan nih oh buat Vano iya, buat nih. Oh iya, ada pertanyaan-pertanyaan. Iya, mm, yeah. Kak. Gitu, gitu. Uh, ini pertanyaan agak random. Uh -huh. Tapi nanti bisa melihat seperti apa Vano, cuy. Oke. Okay. <laughs> oh ini tes, tes ini ya, psikologis <laughs> ya? <laughs> ya, pertanyaan pertama nih ya. Ini deg-dekan deh, ada apa nih? Jadi, you know. jadi deg-dekan Pernah nggak Vano nyium bau keringet orang yang nggak dikenal, sampai pusing, terus sampai pengen beliin dia seperangkat alat mandi? pernah dan memang beliin oh kalau <laughs> <laughs> kalau nggak dikenal ya mm, ini ya yeah. kalau nggak dikenal pernah banget cuman kalau yang kenal kenal biasa pernah dan memang langsung beliin Langsung beliin oke kedua Iya. kedua valid uh. <laughs> valid oh okay, pernah valid. bikin oh pernah <laughs> bikin story ini eh kedua yang kedua oh. oke okay. eh. Nah, ah. kalau odol jatuh ke sikat gigi yang disikat giginya, atau odolnya? ayo, <tuk> giginya dong. gigi ya? coba kita lihat, gak ada jawaban, oh gak ada jawaban, oh <tuk> bertanya. <tuk> oh pernah gak, <tuk> Iya gak, tau Lupa, Lupa ya? Lupa, lupa, lupa. Lupa pasti. Nah, Vano oh <tuk> pernah, Enggak, berapa kira-kira yang dikenal? Waktu, yang mendekat. waktu nulis ini atau sekarang? Enggak, pengen tahu aja dulu jawabnya sudah aja waktu nulis itu Waktu nulis itu, aduh Satu, dua, tiga, empat Empat lah Kenapa enggak, enggak banyak, Vano? Enggak banyak karena? karena banyak debatin orang bukan, bukan. karena pindah-pindah ini pindah oh, circle, pindah, pindah circle pindah, pindah oh, pindah circle, okay. ya, pindah circle ah. kan jadi akhirnya lagi untuk apa ya, ber, ber, berjauh lagi oh. sama orang-orang dan belum ada yang sedekat yang dulu-dulu gitu. Eh, oh. Tapi uh, uh, pengen nanya deh, waktu Vano akhirnya mualas hmm. itu gimana, teman-teman? Lama oh, iya. gitu, menjauh terus Nggak, ada yang enggak, 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 ya? enggak. Uh, menjauh sih, akhirnya. Tetap. Oh, menjauh. Tapi bukan oke. karena agama, oke, bukan karena agama. Karena memang Vano memang memilih circle, bukan juga. Oh, bukan juga, karena Allah kasih jalan cerita yang tidak kita sangka-sangka, dan akhirnya menjauh aja. Oh, gitu. Hmm. Bukan, tapi, karena agama, bukan karena agama, bukan. bukan karena, bukan karena yang oh oke okay, enggak, tapi tiba-tiba ada cerita yang akhirnya kita sama-sama menjauh, hmm? dan akhirnya kayak menjauh aja, tapi waktu udah nikah sama Namira, kan. ternyata Allah buka semua nih loh. Uh, saya jauhin karena ini terus. Oh, ternyata hmm, jadi kayak Allah luar biasa, Masya Allah, ternyata skenario-nya luar biasa gitu. Iya. Oke, okay. okay. tapi berarti yang dulu-dulu enggak -dulu ada yang sampai berantem? enggak manggung, enggak manggung, enggak, sampai, enggak sampai sekarang masih kita mm. masih komunikasi oh, baik oh masih baik-baik aja alhamdulillah ya alhamdulillah iya 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 emang udah beda interest aja kali ya iya ah, beda apa ya beda, beda ya beda interest lah beda frekuensi aja oke okay. kalau okay. ini uh, oke okay deh ini pertanyaan terakhir kali ya Indra nah, ya ini ini apa dulu nih ini <susuk> apa dulu nih <susuk> berapa dulu berapa dulu <susuk> berapa dulu berapa dulu empat 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 ya enggak <susuk> ya, lima, lima. Eh, itu kan gak lebih dari lima, gak lebih dari lima, ya, nah. berarti, oh, iya kan, lima, iya. masih iya. bisa disebutin ya. nama teman-temannya, ayo sahabat, <laughs> teman dekat ya, lendi aja lah, berarti, berarti. nih pertanyaan okay. berikutnya, kalau lagi waktu luang seharian gak ada jadwal, apa yang paling berat dilakukan sama vanu? Aduh lupa ini ini kalau harus sesuai. Jangan ini dong. Iya. singkat ya. yang ya. sekarang iya. ya. Iya. Jangan oh. sekarang, waktu dulu. Kan ini ada jawabannya eh, dulu kan? Iya, kalau jawabnya sekarang benar berarti kan konsisten dia dengan apa yang dia. Oh, oke. Okay. Kalau lagi waktu luang seharian nggak ada jadwal, apa yang paling berat dilakuin Fano? Kalau nggak ada jadwal, paling berat dilakuin keluar rumah. Keluar rumah. Sekarang ya, kalau sekarang. Paling berat dilakuin Vano. Ah, keluar rumah. Kalau hari kosong gini kenapa? <laughs> Mandi. ya. Kalau oh, ini mah ini mah jauh sebelum mualaf <laughs> ya. Dulu Ya. Iya. Sebelah, <laughs> itu tambah masih ini banget sebelum sebelum mandi jadi sunah ya jadi ada lagi nggak ternyata aku udah. <tik> suka bikin gitu-gitu ya Iya, nah aku juga, juga lupa loh Sen, aku lupa loh, aku lupa loh kalau aku pernah bikin gini-gini loh -gini, <tik> Jajak digital pak Iya, <tik> eh, ini Mas Gofar yang masukin ya? Ini <tik> <tik> malah, Oh, Simba. maksudnya kan updatean saya yang baru itu kan bagus-bagus ya, <laughs> kenapa maksudnya yang ini, gitu. Udah tahu kalau bagus-bagus mah udah ini. <laughs> Justru kita scroll sampai paling awal, 2017. <laughs> Aduh, alay banget ya Allah. Tadi mau tanya apa terakhir? Enggak, okay, enggak okay. uh, internet lagi? Enggak, yang, nah, ya, sama, yang itu aja. Udah itu aja? Enggak, eh. cuman uh, makasih banyak ya hmm. sama hmm. Vano, sama hmm. Namira juga karena jujur kalian ini kan pasangan muda, terus Vano juga baru berapa tahun belajar agama ya. Cuman kita nggak tahu nih, ya kita berapa kali ya kita ngobrol yeah. tuh diskusi bahwa kadang-kadang ada yang baru masuk agama Islam mm. itu bisa mendalami dan memahami lebih dalam gitu loh. Yeah. Sedangkan kami yang dari lahir sudah Islam, ya ya mm. kita lahir dari Islam kenapa ya? kok kayak kaya kita ketinggalan gitu? Iya, yeah, kayaknya insightnya banyak gitu kalau yang baru login mm. nih gitu dia tuh dapat uh, apa ilmunya mm. bisa masuk mm. Islam terus dijelaskan kembali sama dia terus kita berkepikiran gitu. Oh yeah, iya gitu. oh, gini -gini ya, gitu. Oh gini-gini ya gitu. Malah menambah keimanan It kita tersisa, juga kan Yang soal nabi ini ini segala macam. <laughs> iya. <laughs> iya. Itu dia. Itu makanya apa? Uh, terima kasih banyak ya inspirasinya. Teman-teman buat ini deh uh, mungkin kasih pesan kali ya buat teman-teman yeah. yang sedang teman-teman <laughs> memikirkan untuk apa uh, lagi ada kecenderungan bisa kan apalagi dengan nah, peristiwa ini yeah. yang lagi lagi rame-rame ini yeah, gitu Palestine ya ini, uh, gitu kan. tentang bagaimana mencintai Palestina ya yeah. nah, yeah. uh. Palestina itu uh, banyak loh yang sekarang orang akhirnya buka Quran yang ya ya yeah, hmm. yeah. nah maksudnya dengan peristiwa-peristiwa yang ada sekarang ini akhirnya melihat iman-iman orang Palestina yang ya yeah. itu luar biasa gitu ya kadang-kadang aduh ya Allah kok mereka bisa kayak segitunya ya Mm. Ya dengan keyakinan ya yang begitu dalam gitu ya sehingga membuat orang-orang yang non Muslim itu tertarik untuk membuka Quran ya. penasaran gitu penasaran apa gitu. apa yang membuat mereka kuat gitu ya. dan mungkin ya makin jauh makin dalam untuk mengetahui tentang Islam kira-kira ya. ya, Vano -kira ada nggak sedikit mungkin yang kan ada mungkin di uh, momen kayak gitu kondisi waktu pada saat itu kan ada ya, kan ya, ya. apa yang Vano ingin sampaikan oh, buat ini cerita dikit lagi dikit ya, terakhir boleh boleh sih uh, aku tuh oh ini ya sama istri-istri itu -istri tiap hari nangis karena melihat berita-berita Palestina gitu hmm. kayak saya aku gak tega dan aku juga gak tega ngelihatnya hmm. ya hmm. dan aku tuh di akhir-akhir hari ini setiap malam itu sering banget buka jimit hmm. untuk bener-bener ya kebiasaan dulu belum berubah hmm. aku bener-bener debat abis-abisan sama orang pembela pembela Israel hmm. Hmm. tiap malam tuh kayak Uh, tiap malam, Terus maksudnya sekarang? sampai sam sampai kemarin oh. sampai sekarang, kemarin terakhir, oh, kemarin terakhir, terakhir. karena karena buat aku apa ya tuh. Uh, kita tuh punya bentuk untuk orang-orang Islam ya kita uh. punya bentuk jihad kita masing-masing untuk kita berjihad jalannya Allah gitu dan hmm. sekarang saudara-saudara kita saudara-saudara seiman kita itu lebih tinggi daripada saudara-saudara kita, maksudnya saudara-saudara seiman itu udah udah paling bener-bener uh. saudara lah hmm. uh. kita tuh sedaging sedarah gitu kalau hmm. di Islam kan. Uh. Dan mereka sekarang lagi disiksa di sana, mereka lagi di di sana. Nah, untuk orang-orang Islam di Indonesia, lakukan apapun, lakukan apapun yang bisa kita lakukan, entah itu posting, entah itu apapun lah, itu pasti apapun yang kalian lakukan, itu pasti berpengaruh. Dan itu pasti ada catatannya nanti, insya Allah di akhirat, dan paling enggak kita ini punya saat bersaksi sama Allah, ya Allah. Kamu ngapain dulu waktu, eh Allah, misalkan tanya kamu ngapain dulu waktu di dunia saat Palestina diserang. Saya tidak berperang ya Allah, tapi demi Allah saya tidak ridho. Demi Allah saya melakukan ini untuk membela. Paling enggak kita tunjukkan hmm. ke Allah bahwa kita itu membela saudara-saudara kita. Ya. Ah. <laughs> iya. Dan untuk orang-orang yang sedang tertarik, ya. tert -ter tertarik, ini aku sering ngomongin dulu ke teman-temanku <coughs> yang maupun Islam maupun yang non Muslim, <coughs> Allah itu kasih hidayah terus ke kita setiap harinya. Lewat manapun, bisa lewat video ini, <coughs> bisa lewat scroll TikTok, YouTube bisa lewat teman, bisa lewat azan, bisa lewat kejadian-kejadian kecil di hidup kita, Allah akan terus kasih kita hidayah setiap harinya. Keputusannya di kita mau ambil hidayah Allah atau enggak. Kalau kalian udah ngerasa Allah kasih hidayah ke kita, langsung ambil jangan sia-siain karena kalau kalian nggak ambil dan kalian sia-siain dan terlambat semuanya Allah cabut nyawa kalian sebelum kalian. Berikrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menyesal semua Apalagi kalian kalau misalkan kalian sekarang Sudah tahu kebenarannya bahwa Islamnya agama yang hak Kalian sudah tahu bahwa Allah dan Rasulnya Itu benar-benar membawa agama Rahmatanil alamin ini Langsung ambil aja jangan pikir panjang Apapun resikonya di dunia hadapin aja Karena resiko di dunia saat dihadapin pasti selesai karena nanti resiko di akhirat itu lebih berat jadi mending resiko di dunia yang dihadapin akhirat kita aman karena Allah sudah menjamin dunia kita tapi akhirat kita belum aman jadi ambil resiko itu di dunia aja ya Allah <tuk> Aduh, ya Allah ya Allah ya ya Allah makasih sekali lagi ya uh, Pano Namira makasih ya okay. mudah-mudahan terus menginspirasi amin. juga amin. buat banyak orang-orang juga insya Allah amin, 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 kita langsung pamit ya oke ya, okay ya teman-teman uh, terima kasih uh, semoga bermanfaat dan apa apalagi yang disampaikan oleh Fano dan Amira bukan hanya bermanfaat, bermanfaat untuk teman-teman tapi juga bermanfaat untuk saya dan Indra. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.